kerja bawa lori itu enak. Aku rasa semua orang yang bawa kereta di sebelah aku akan takut bila tengok aku. Bukan takut aku, tapi lori aku. Taklah besar lori aku ini. Tapi kalau gesel kereta-kereta itu perlanting juga. Oke, itu dia lagu daripada Project Pistol, Wanita Seluruh Dunia. Anda masih lagi mendengar Ultra FM 101.3. Haha, Radis, saya nak tanya ni, betul tak? Baik buruknya sebuah kehidupan tu tidak bergantung pada jumlah wang ringgit. Tak juga dia. Sebenarnya kan dalam kehidupan kita ni, kita kena ada kesederhanaan. Sebab kesederhanaan ni akan buatkan kita jadi lebih berkat. Tapi sebenarnya, susah senang kehidupan kita ni ianya tertulis. Dan itulah takdir. Jadi sekarang ni, apa kata kita dengarkan lagu daripada Adik Tegar yang nasib dia agak baik. Jom kita terus layan Tegar Aku Yang Dulu Bukan Sekarang hanya di Ultra FM 101.3. Bagaimana manusia hidup kalau tak ikut waktu? Haiwan-haiwan juga pandai mengikut waktu. Ayam akan berkokok waktu terbit matahari. Itik tidak akan berenang di waktu malam. Burung-burung juga akan bangun awal pagi untuk mencari rezeki. Maafkan saya, Pak Su. Saya akan belajar untuk menghargai waktu. Kita hidup juga mengikut waktu. Mati kita pun mengikut waktu yang telah ditetapkan. Ya, Basu. Maafkan saya. Saya akan serahkan kedai ini kepada kamu. Sebab saya percaya kamu mampu menjaganya dengan baik. Berapa lama Basu akan pulang kampung? Tak pasti lagi. Kalau urusan pindah milik tanah itu selesai cepat, saya akan balik cepat. Pak Su tengok cerita Indonesia malam ni. Cerita apa, Pak Su? Mesti best, kan? Tak tunggu dia pun. Pak Su, ni. Dia bawa roti bakar. Dan... Mubah berlimbing. Pak Su kena habiskan malam ni juga, tahu Pak Su? Baru darah tinggi Pak Su turun. Pak Su, ambillah. Siapa ni? Kenapa tak jawab pun saya tanya? Pak Su pergi. Ada urusan. Oh, ya ke? Saya tak tahu, minta maaf sangat. Pak Su tak bagi tahu pula. Ya, mungkin dadakan sekali dia lupa. Oh. Minta maaf ya. Terima kasih. Makanan ni awak makanlah, saya belanja. Di luar mau hujan. Macam manalah cinta manusia nak bersatu dengan bunian ni, eh? Pak
bagus lakonan dia. Saya pun dapat rasa. Siapa ya yang berlakon jadi Bunia ni? Mana saya tahu. Saya enggak tahu pemain Malaysia. Saya lupa kamu orang Indonesia. Tapi saya suka cerita ni. Bagus sangat. Walaupun saya tak nampak, tapi saya dapat rasa cerita ni. Macam mana dia masuk dunia bunian? Cantik tak lokasi dia? Mana saya tahu sih. Saya enggak pernah nonton. Awak kenalah tonton. Sebab awak kerja kedai DVD. Kalau Pak Su, semua cerita dia tahu tau. Dia akan tahu pengarah dia siapa. Dia akan tahu pelakon dia siapa. Cerita tu macam mana. Mesti dia boleh cerita balik. Kalau Pak Su itu seorang sutradara, kalau saya itu bukan. Saya enggak suka nonton filem. Tadi masa saya datang, awak tengah tengok cerita Indonesia kan? Ke awak tak suka tengok filem lain selain filem Indonesia? Kalau tadi saya itu bukan nonton. Enggak nonton. Saya cuma pasang filem. Itu latest yang akan dijual di sini. Bukan saya nonton. Kalau macam tu, terima kasih. Kasih saya tengok TV ni. Saya suka sangat. Saya balik dulu. Tak. Hai. Woi. Afiq ah? Wah, lencaya. Leh ah. Banyak rajin yang dulu sekarang ah. Ayah. Kenapa menyusahkan diri sendiri? Apa pasal Sula jadi bodoh? Dulu Sula senang, boleh hantar itu wang ah sana kampung. Sekarang berapa duit lu dapat bikin ni kerja? Itu bodoh punya kerjalah. Saya enggak dapat uang banyak. Cuma sedikit. Cuma enggak apa-apalah. Wah. Lu sekarang sudah jadi orang baik ah. Wei, Afiq. Kita lah punya kerja bukan jahat. Kita punya kerja cuma mau angkat kita punya wang mah. Orang pinjam mesti mau kena bayar mah. Kalau tak mau bayar, kita lah hantam sikit-sikit saja. Itu tak ada salahnya. Saya sudah berhenti pukulin orang. Enggak apa-apalah. Mungkin Alan bisa cari orang lain. Enggak usah saya. Afiq. Lihau ya. Lihau ya. Harus nonton bagus. Terbaik lagi ada. Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam. Saya ada kuitiau. Sedap. Nalah. Terima kasih. Ada cerita yang saya boleh tonton tak?
Pergi kedai DVD tu ke? Haa, Kak. Alah, kan kat depan je. Malam-malam macam ni. Dia tahu tak malam-malam macam ni macam-macam boleh jadi tahu. Tak dengar berita ke? Kak, tadi kan dia ada tengok satu cerita tu. Sedih sangat, Kak. Pasal boleh pula dia tak emosional kat situ, Kak. Kak kena tengok tahu cerita tu. Di bawah lindungan Kak Ba. Best, Kak. Ya, Kak tak tengok cerita Melayu lah. Tolonglah. Lupa pula. Kak layan Korea aja kan? Dia, akak kan hujung minggu ni dah kena pergi kursus nikah tu tau. Ha kan? Nak kahwin kena pergi kursus. Akak, kat kursus tu nanti dia ajar apa? Cara macam nak kahwin? Macam-macam lah dia ajar. Tanggungjawab seorang suami, tanggungjawab sebagai isteri. Dan lagi satu, akak nak bagi tahu dia. Abang Syamil dah bagi tahu yang lepas nikah nanti dia nak ajak akak, nak bawa akak duduk dekat Johor tahu. Kan bisnes dekat sana. Okey dia, hari ni kita nak cerita pasal filem apa agaknya ya? Kita nak cerita pasal filem Ice. Filem ni pernah memenangi best film di Cannes Film Festival pada tahun 2010. Cerita dia mengenai seorang perempuan buta tapi dia jatuh cinta dengan lelaki yang dia tak kenal. Wow, nampak tak betapa magicnya cinta tu walaupun tak nampak di mata tapi hati dia rasa macam bestnya lah kan. Ha, itulah Radhi. Sebenarnya kita tak dapat merasai sempurna dalam kesempurnaan kerana orang yang tidak sempurna ada kalanya lebih sempurna dari sempurna. Itu dia nampak tak Dr. Falsafah Dr. Dia. Tak apa-apa, apa kata sekarang ni kita layan dulu lagi sesuai dengan topik kita ni. Ha, Luna, lelaki. Sesuai tak dia? Sesuai. Jom teruskan hanya di Ultra FM 101.3. Weh, Vic. Eh. Kau relax aja. Kita orang penang kat botol ni. Kau asyik lepak je. Asyik dengar radio je. Ni lah. Sign. Cepat sikit. Best killer ini. Ah. Okey. Weh. Sorry lambat. Member aku guna kereta tadi. Kalau kau lambat 5 minit, aku dah balik dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kawan sekerja saya, Radhi. Oh. Hai. Ya. Dia nak beli DVD yang filem-filem menang award tu. Silakan. Ya. Sini. Ya. 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 Silakan. So mana filem yang menang award tu? Ada di sini. Maksud Radhi tu Afiq, dia nak tengok filem-filem yang kamu tunjuk kemarin tu. Sorilah Radhi. Afiq ni tak pandai sangat cakap bahasa Malaysia. Kamu bagi je Radhi tengok cerita The Leaves of Others. Ha. Oh.
Ballads of Narayama, My Mother, Kronos, Insidious, Cairo, After Lucia, Vegetarian, City of God, Gomorrah, Coldfish, Coldfish. Jangan lupa ya, Coldfish. Son of Babylon. 4 minutes. Dah. Aduh, saya bukannya benci adik awak, bukan saya anti dia. Tapi majlis perkahwinan kita ni, sekali je kita nak buat semua hidup. Boleh tak awak fikir? Nanti dah pastilah ada ramai tetamu yang datang. Nak layan diorang lagi, nak layan adik awak lagi. Tak kekecoh nanti. Alah, bukannya dia kacau pun. Kita tempat kalau dia dekat satu tempat tu saja. Ah, itu awak kata. Saya pantang dan tak boleh. Nanti kan ada tetamu kan, ada yang cakap kat belakang-belakang kata adik awak buta lah, apalah. Hey, apa awak ni? Apa-apa pun kan dia tetap adik saya tau. Saya tahu dia adik awak, tapi awak akan kahwin dengan saya. Sebagai suami, saya akan bertanggungjawab kata awak dan saya yang akan bawa masuk dalam syurga. Janganlah nak kerah kepala dengan saya sebelum kahwin macam ni. Banyak sangat ke yang saya minta? Okey. Cukup sampai kat sini je lah. Aku anterin sampai atas ya. Tak apa. Sampai kat sini je. Cuma sampai depan pintu aja. Lebih. Abang, nak balik ke? Ha. Siapa ni? Nama saya Afiq, bang. Kak, inilah kawan dia yang kerja kat kedai DVD tu. Oh. Sekarang dah ada kawan lelaki. Eloklah. Bukan apa. Sebab lepas ni adalah orang tolong tengok-tengokkan dia. Tahu tak kakak dia nak kahwin tak lama lagi? Ya. Kita ni kan dah tak ada sesiapa lagi. Jadi bila diorang tu sudi terima kita yang dah tak ada sesiapa lagi ni, kita kena bersyukur. Dia bayangkanlah akak yang nak nikah ni terpaksa pakai wali hakim aja. Faham tak? Untung akak. Nanti akak ada bersanding ke? Adalah. Akak pakai dua baju, satu tradisional, satu moden. Masih cantik kan? Can best kalau mata dia boleh nampak. Tema pakaian kalau apa, Kak? Peach. Peach? Jadi dia pun pakai peach? Dia kalau tak pergi boleh tak?